Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas sebuah lensa untuk smartphone. Nah, lensa ini mereknya Apexel. Apexel tipe APL DG10. Artinya di sini 10-in-1 guys ya. 10-in-1 cell phone lens kit. Ini saya beli di marketplace sekitar 300.000 guys. Nah, ini dia. Jadi banyak sekali di sini jenis-jenis lensa, ada 10 ya, mulai dari makro, wide, juga ada fish eye dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak memberikan efek ini lensa ini. Cocok bagi kalian yang ingin mengeksplor fotografi menggunakan smartphone. Oke, kita lihat saja apa saja kelengkapannya. Coba kita buka ya, isinya gimana. Wow, ada tasnya guys ya, ada dompetnya di dalam. Oke, kita lihat isinya. Wow, berantakan di sini guys. Nah, ini penjepitnya, ini buku manualnya. Ini buku manualnya guys. Instruction manual. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di lensa wide ya. Lensa wide dan makro ini dia harus diputar guys ya. Jadi lensa wide sama makro ini bertumpuk jadi satu. Coba kita cari ya, yang white. Makro. Nah, di sini ada tulisannya guys ternyata. Jadi kita nggak bingung cari lensa yang kita butuhkan. Nah, ini dia. Teleskop lens. Oke. Kalau filter kita nyari anu ya, ini nyari ini buat kayaknya lebih tebal ya, kita lihat itu. Nah, ini dia guys ya, ini dia lensanya, lensa. Coba kita lihat tulisannya ya, ini dia makro 15 kali, wide nya 0,63. ini ada apa aja ya, flow filter lens. Ya, nanti kita coba di handphone saya. Oke, nanti kita coba di handphone saya. Kita tempelkan di sini hasilnya bagaimana. Dari masing-masing lensa 10 biji itu tadi ya. Cara makainya tuh dijepit begini guys.